Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asyif Haul. Nah, kali ini cara mematikan komputer di Windows 7. Kebetulan di depan saya ini sudah ada Windows 7 ya. Kalau kita menggunakan mouse, maka kita arahkan kursornya ke bagian pojok bawah ini, menu start, klik kiri, kemudian pilih shutdown ini ya. Itu cara matikan kalau pakai mouse. Nah, ini ada cara kedua, cara mematikan komputer Windows 7 menggunakan keyboard. Nah, di bagian sini keyboard ini ada menu start ya, ada dua, bagian kiri bawah dan yang bagian kanan ini. Terserah kita tinggal milih yang mana. Kita tekan ini ya, menu start ini, kemudian muncul seperti ini ya. Setelah itu kita pilih panah kanan. Kalau sudah panah kanan, tinggal tekan enter, maka komputernya akan mati. Nah, inilah cara matikan komputer menggunakan keyboard. Sangat mudah sekali ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.